Εκπέτυχε που ο Μόμαντ. Ini kalau panen pun tomat begini pasti cewek suka-suka. Ya, suka sama yang ambil tomat. Video dan juga yang petik tomat. Apalagi yang di belakang badan kebuk kayak kerbau. Kurang ajar, masa kebuk kerbau. Jadi tomatnya juga kebuk. Ambil bibit pohonnya itu. Itu contoh momat yang paling besar di Kodi. Jadi selama kami usaha tomat, hasilnya sudah mungkin mencapai 30 juta. Tapi itu lebih banyak pengeluaran dari rokok, ongkos, dan apa lagi bro? Beli anak babi dan si putih, yaitu mingkam, kambing. Kambing. Salam. Jadi bagi petani yang mau untuk menanam momat, silakan tanam saja. Jangan takut rugi daripada berjudi. Rugi tanam tomat, itu hal biasa. Tapi rugi dalam judi? Tapi rugi dalam judi itu terbiasa. Sudah biasa.